Oke, kembali lagi di channel Tanah Selatan dan terlihat dari Mas Okta sedang membersihkan kepala layang naga tengkoraknya yang untuk rencananya akan diterbangkan bersama layang naga Asmodeus yang sudah kita selesai proses pengecatan kemarin dan ini dia penampakannya. Di dalam juga ada tulisan Tanah Selatan sebagai identitas dari channel ini dan kita langsung saja OTW ke lokasi penerbangan. Untuk lokasi penerbangan berada di Pantai Bidara Kulon Progo dan ini dialah saat disandingkan dan ternyata dari kedua tersebut tidak bisa dibandingkan karena mempunyai dua karakter yang berbeda. Oke, langsung saja kita ke proses penerbangannya. Secara singkat saja, untuk kepala dan kepingan sudah diikat, untuk talinya sudah diikatkan pada batang pohon yang tumbang dan terseret tumbang. Nah, di sini ternyata anginnya cukup kencang sehingga kemungkinan kita tidak jadi menerbangkan layang naga dengan kepala tengkorak yang putih tadi dikarenakan ukuran lebih panjang sehingga untuk proses penurunannya sangat merepotkan. Bahkan jika salah akan berakibat fatal. Maka dari itu kita hanya akan fokus menerbangkan satu layang naga ini. Dan untuk joki kita serahkan pada Pak Tompel dan bisa dilihat untuk proses penguluran atau kita biasa menyebutnya digelar itu artinya diulur seperti ini. Itu sangat kesusahan karena anginnya sangat kencang. Nah, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa dari palangan untuk kepingan ini sudah ada yang patah karena yang memang terbuat dari bambu. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan tutorial dan video menarik selanjutnya. Kita akan coba lihat saat terbang seberapa kerennya dari kepala ini karena memang untuk saat ini channel ini hanya berfokus pada pembuatan kepala layang naga custom, maka untuk kepingannya ya seadanya dulu. Proses mengulurkan dari badan layang naga ini lebih enak yaitu dengan direbahkan ke belakang dan nanti tinggal kita lepaskan motornya. Oke, sepertinya sudah selesai persiapannya, tinggal kita lepaskan ekornya dan sepertinya naik sampai yang tadi bisa didengarkan sendiri suaranya. Dari itu kita melihat ingat seberapa kerennya kepala layang naga ini, namun karena kita membelakangi matahari tentunya jadi kurang maksimal untuk pengambilan gambar dan mungkin untuk di beberapa video selanjutnya kita akan menerbangkan kepala layang naga ini di tempat atau kekuatan yang lainnya. Nah, bisa dilihat ombaknya sudah sampai situ, hampir saja sampai pada layang naga ini. Untuk teman-teman yang
Anda bisa mendengar bermain di sini. Ada beberapa tempat yang cukup bisa lah mendapatkan beberapa layanan Anda. Dan mungkin tidak perlu kita sharing-sharing, bisa telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, ada di pojok kanan bawah. Terima kasih, sampai jumpa di channel Tanah Selatan.